Ya. Langsung mas Ge. Langsung. Karena kalau udah panas langsung. Ntar. Mamanya culik-culik. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara lagi ngeneng-ngeneng anak odong-odong di Srono. Dan kita juga beli martabak Bangka 25 teman-teman ya. Mantul, ada martabak. Nah martabak Bangka itu ini martabak manis. Tapi kita juga beli martabak telur. Jadi teman-teman nanti akan tahu bedanya. Martabak itu ada dua macam kalau di sini ya. Martabak manis atau terang bulan dan martabak telur. Proses langsung sak jebur ngono Pak. Enggak ya. Oh, takrane dhewe. Siap. Besarkan kompor, oke disetel. Sik. Telan ngono Pak. Miss guys. Ini kalau ini martabak telur. Masih bersama Bang Mamat. Buka tuh Pak. Oh, layak kok kayak tas duripi. Enggak. Jadi martabak itu sebenarnya namun bawang pre nggih. Daging. Ini dagingnya ngono Pak. Sapi. Dagingnya sapi ya. Oh, nggih. Kok iso melengkung ngono asli ngono kuwi apa kakean di tindes Pak? Nggih. Iku lalu dipotong-potong ini ya. Nah, Kesa di sana teman-teman ya. Itu Kesa lagi naik odong-odong di sana. Favorit Bangka, martabak terang bulan. Gula sama garam ya, campur. Oh, gula garam? Enggak, garam aja. Gula aja. Oh, gula aja ya. Oh iya. Ini buangan loh ya. Gula drenase daging-daging. Iya. Rasanya jangan terlalu asin dan terlalu apa ya kecut apa ya kecut enggak.
sudah dari rumah. Iya, iya, iya. Tutup sementara dulu. Biar kenapa itu, Pak? Biar tambah empuk. Oh, gitu ya. Ya. Tambah empuk ya. Sampai siang aja masih empuk insyaallah. Oh iya iya, percaya. Siap. Memang biar nganu para bangka itu empuknya awet, teman-teman. Awet. Sampai siang masih. Biasanya lek sing biasa iki ndang atas, Pak. Biasa, Pak. Iya. Ini... itu apa memang beda adonan atau beda adonan beda. Juga nggih? Oh, nggih. Kalau saya adonannya lebih encer. Nggih. Tapi bumbunya pakai susu, telurnya lebih banyak. Oh, ngata. Jadi itu rahasianya ya. Rahasianya. Wah, dibongkar di sini rahasianya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak. Tapi beda tangan, beda rasa. Nah. Yang penting itu. Nggih. Nggih. Peralatannya cara nyiduke lah tinge garpune dhewe. Soale yang makannya orang lain juga itu. Mantul ya. Dan ini awet, ampuk. Sesuai cempuk. Sesuai cempuk.
Lek Bangka wijen mantep. Karena memang adonannya beda macamnya untuk telur dan juga cara-cara penyajiannya. Kalau martabak telurnya kayak gini, enak acar, enak lontok kayak gini teman-teman. Ini ngelampungnya enak kuah ya, sewah juga ya, enak kuah. Lagi aku doyan soalnya kental teman-teman. Kenal bunda. Iki lek arepe mangan sing manis. Seri. Mending sing ndi? Iki sik gurih sik ya. Soale padha-padha enake ra. Iki manis banget ya iki. Coklat iki. Deluwetek-deluwetek sampean. Mau nak? Nih, ambil lah. Tapi kalau makan yang ini nanti rasanya itu bertempur teman-teman ya. Jadi lek mangan sing gurih-gurih tok. Dulu. Nah, kita coba tengok ini. Lawombut sebenarnya, Mas Him. Nah. Udah mau aja enak. Martabak telurnya pun iso. Ya. Oh, enak ya, Teh, pengen banget ngerasa ini kira. Gila. Jan, ngeri lur. Lembut menul. Tapi saya emangnya mantu saya. Aja si seleng-seleng. Mane kudu ngono. Acare. Lombok kapan ya? Titik-titik. Motor. Mambo cule-cule. Makan yang manis. Luan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut ya. Tambah. Lagi nak? Enggak mau ya. Ini meskipun sampai besok pagi ini tetap lembut teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.